Greetings, welcome back to my channel. Aku Deodri dan kali ini aku lagi mau bikin review dari produk yang aku suka banget brandnya, yaitu Gobang Cosmetics, dan juga bareng sama teman aku Melita Lin. Dan di sini aku mau ngasih review dan juga swatches dari lip tint terbarunya mereka. Mereka nyebutnya itu, jadi ini dia nih packagingnya. Melita Lin ada Gobangnya. Dan di sini ada tulisan I am. Jadi namanya sendiri pun unik banget. Ini dia fotonya Melita. Mirip gak? Okay. Ya, ini jadi packagingnya lucu banget. Tada, jadi kalian bisa lihat kebalik. Nah, jadi kalian bisa lihat di sini ada tulisannya Graceful Melita. Terus Loving Melita, dan juga ada Daring Melita. Nah, ini packagingnya seperti ini. Kalau kalian beli bundle akan kayak gini dapetnya. Tapi kalau misalkan kalian belinya nggak bundle, aku jujur nggak tahu kayak gimana. Tapi harusnya kayak cuma satu gini aja. Packagingnya menurut aku cantik banget. Ini kayak packaging on point terniat yang aku pernah lihat untuk sebuah lip tint gitu. Dan aku jujur belum tahu harganya, nanti akan aku tulis di sini begitu aku udah tahu harganya. Dan kalian bisa lihat ini tuh kayak buku gitu. Dan ada I am daring, I can do more than what I imagine. Gosh. Dan ini packagingnya dong, kalian harus lihat. Ini lucu banget. Packagingnya warnanya kayak, kan enggak? Kayak gold gitu. Ya pokoknya kayak gitulah, packagingnya bagus banget. Dan ini kalian bisa langsung lihat isinya warnanya kayak gimana. Aku bakalan buka aja semuanya. Seperti yang kalian tahu, I'm not a big fan of lip tint, but let's just see seperti apakah ini. Ini kecil-kecil, lucu-lucu banget, tapi gendut gitu. Aku akan mulai dari nomor satu dulu, yaitu Daring. Ini warna gelap, aku yakin aku pasti suka sama warnanya karena ini kayak rada ungu gitu. Okay, ini kalau kalian bisa lihat brushnya tuh kayak pipih gitu, tapi lumayan panjang. Wanginya wangi anggur, enak. Okay, aku nggak akan review dulu, aku akan lanjut ke selanjutnya. Nih, udah nggak ada guys, tapi masih nge-stain. Wah gila sih. Gobang Cosmetics X Melita Lin untuk lip tint for the first time. Aku ngerasa bahwa aku jadi suka sama lip tint. Kayaknya memang lip tint tuh seharusnya seperti ini gitu. Dari semua lip tint yang udah pernah aku cobain, this one is probably the best. Kenapa? Karena bener-bener nge-tint bibir dan juga long lasting warnanya, gila. Ini nge-cover banget. Dan warnanya bener-bener pigmented, high pigmentation, I love it. Dan tadi even udah aku hapus pakai oil pun dia masih nge-stain warnanya, which is amazing. Ya, aku akan kasih tau lagi sama kalian. Aku remove. Ini ada di sini ya.
biar yakin aku giniin. Jujur aku rada bingung apakah ini base-nya itu water based atau gel based, karena menurut aku dia agak sedikit banget, tapi aku juga bahkan ngerasa tetap aja kayak with water based. I'm officially in love with lip tint. Gara-gara gobang kosmetik ini gila banget, dan ini warnanya cantik-cantik banget. Tapi of course kalian pasti tahu shade yang aku suka yang mana, itu yang ini, yang pertama, shade yang daring. Oke, aku nggak tahu aku harus ngomong apa, karena menurut aku ini benar-benar pigmented, dan kalian udah ngeliat sendiri ini tuh nggak ada kayak, tapi tetap udah masih bisa nge-stain gitu, ngerti nggak sih? Jadi kalian bisa ngebayangin long lastingnya kayak gimana, even kalian makan, even kalian minum, ini udah pasti nge-stainnya lama banget. Dan ini aku sengaja bikin full tadi karena aku tahu biasanya lip tint tuh nggak pigmented sama sekali gitu loh. Terus juga maksudnya kayak ya pigmented lah, tapi maksudnya nggak yang kayak nge-stain lama gitu. Makanya aku sengaja untuk ngeluarin warnanya dengan pakai full. Again, they did it. Setelah aku suka banget sama moon shadow highlighternya mereka, terus mereka bikin lip tint kayak gini. Genius. Dan seminggu ini kayak aku ngomongin lip tint mulu. Nge-stain guys, game changing. So yeah, thank you so much guys yang udah nonton dari awal pertengahan sampai akhir. Terus saat kita berpisah, thank you so much yang udah nonton, dan semoga kita bertemu di video selanjutnya. And sharing is caring. Hope you like what I share.